Sintayong siapkan program ini agar Asnawi bisa main 3 Juni kehadiran Asnawi Mangkualam. Di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 sangat ditunggu. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bahkan sampai menyiapkan program khusus untuknya. Hal itu dipertegas menjelang keberangkatan Timnas Indonesia ke Dubai pada Minggu 16 Mei 2021. Menurutnya cedera hamstring yang dialami Asnawi kala membela klubnya, Ansan Gunners, membuat dia harus menyiapkan khusus pemainnya tersebut. Asnawi mendapatkan cedera hamstring saat Ansan Gunners dijamu Saul Allen pada 2 Mei lalu. Cedera itu membuatnya hanya bermain 57 menit. Dia juga diparkir ketika klubnya menghadapi Anyang 8 hari berikutnya. Jadi untuk Asnawi memang 2 pekan lalu mengalami cedera hamstring dan sedang dalam rehabilitas juga di Korea Selatan. Jadi nanti kita lihat langsung pemainnya seperti apa pada 18 Mei nanti, ujarnya. Setelah itu akan dibuat program pemulihan agar dapat bisa main di pertandingan pada 3 Juni nanti, dia menambahkan. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sejak awal sudah memastikan para pemain yang bermain di luar negeri, termasuk Asnawi Mangkualam, bisa langsung ke Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka dianggap mempunyai kualitas yang bagus sehingga tak perlu seleksi di Jakarta seperti pemain timnas lainnya. 5 pemain ini memang sudah kami ketahui kualitasnya sudah bagus dan punya kemampuan baik. Karena itu bisa main di luar negeri, kelimanya akan dipanggil saya untuk langsung ke Dubai, kata Sin beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia yang berada di Dubai jumlahnya terdiri dari 28 pemain. Selain melanjutkan pemusatan latihan, Timnas lebih dulu melakoni 2 laga uji coba melawan Afghanistan dan Oman pada akhir Mei. Setelah itu, mereka tampil di 3 laga pra-Piala Dunia. Skuad Garuda yang tergabung di grup G akan berjuang di 3 laga tersisa. Pertama melawan Thailand 3 Juni, lalu Vietnam 7 Juni, dan terakhir Uni Emirat Arab 11 Juni. Untuk target 3 pertandingan itu memang sudah tak bisa lolos ke fase grup Piala Dunia. Tapi saya ingin tunjukkan ada angin baru di Timnas bahwa Indonesia tidak gampang kalah dan ada harapan cerah untuk Timnas, ujar Sin menyuarakan target.